Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Carade yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini, pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan belajar tata cara wudhu yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pahami bersama bahwa wudu adalah syarat sahnya salat kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat diantara kita sekalian ketika berhadas lalu kemudian tidak berwudu. Jadi Allah akan menerima sholat kita manakala kita mendahului jadi dengan wudu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat Carade yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ikuti ya tata cara wudu yang baik dan benar berikut ini. Pertama, berniat dalam hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, membaca bismillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih." Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala, bismillah, ketika hendak berwudu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan. Dari Humron, budaknya Utsman bin Affan, suatu ketika beliau memintanya untuk membawakan air wudhu. Kemudian aku tuangkan air dari wadah tersebut ke kedua tangan beliau. Maka ia membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Aku dahulu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu seperti yang aku peragakan ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat dan kelima, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Hadis Abdullah bin Said radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung melalui air satu telapak tangan, dan seperti ini dilakukan 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jenggot. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas solah faqsilu wujuhakum." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau akan berwudu, beliau mengambil segenggaman air kemudian beliau basuhkan ke wajahnya sampai ke tenggorokannya, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Kemudian beliau mengatakan, "Demikianlah cara berwudu yang diperintahkan Rabbku kepadaku." Hadis riwayat Abu Daud.
Ketujuh, mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu, tangan kiri dengan cara yang sama. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ. Apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Kedelapan dan kesembilan, mengusap kepala disertai telinga sebanyak 1 kali. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikabarkan bahwa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dengan tangannya, menyapunya ke depan dan ke belakang. Beliau memulainya dari bagian depan kepalanya, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepalanya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa kemudian beliau menyapu kedua telinga sisi dalamnya dengan 2 telunjuknya dan sisi luarnya dengan 2 jempolnya. Ke-10, mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri dengan jumlah yang sama. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki-kaki kalian sampai dengan 2 mata kaki. Ke-11, berdoa selepas berwudu dengan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Sahabat Carade yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tata cara wudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berwudu ketika akan memulai sebuah ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktikkannya dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.